muka-muka. Kerja. Kerja. Kerja kurang pemalas masak. Gitu aja kerja apa kamu itu? Gak ada uang kecil. Datang dengan itu yang malas, ya kan? Kerja, baru dapat uang. Jangan ngemis aja. Dasar, kenapa ini? Bahasa kamu itu, kamu miskin. Kerja dong, baru dapat uang, jangan ngemis aja. Lagi buat makan ini bisa nanti yang tadi udah aku kasihan ke bapak yang di pinggir jalan yang kemarin kita kasih itu oh iya ini juga aku beli lagi, aku kasihan lagi ke bapak yang ini sebenarnya berapa-berapa pak tadi yang bisa aku beli sendiri loh pak dan gini ya ini wasiat saya pesan kalau saya nggak bisa nggak sempat apa ada tugas di luar daerah luar kota nanti tolong perhatikan bapak ibu tolong tiap hari sampean kasih bungkus nasi nanti biayanya saya tambahin nanti ya ingat ya saudara iya pak iya aku tak mau ke depan dulu ya iya pak makasih ya pak iya sudah selesai belum ini sudah aku print ada 5 pak tapi yang sebagian sudah aku kirim ke bapak ya filenya anu untuk awal bulan semua ini ya iya tapi kan dari bulan Desember kemarin kan yang dari tanggal 21 ke tanggal 21 masukkan iya, ya? Iya, coba bersihin dulu. Mau semalam, ini berat sekali ya. Kenapa pak? Mau saya belikan apa? Enggak. Nah, cek balnya dulu. Mungkin karena bapak itu terlalu lembur terus tuh ya, akhir-akhir ini. Jadi pusing ya pak. Aduh. Baik-baik aja, Pak. Tunggu aku pulang dulu. Tidak perih, Pak. Kok mau pulang? Tidak. Maka ada makan ibu? Tidak. Tidak, Pak. Apa lagi? Mati lampuin, no. Ini siang ya, Pak? Ini siang? Ini tidur lagi, ya. Kok burung semua, ya? Saya pandangan saya. Dulu kok tiba gelap, ya? Gelap semua, loh. Sekali ya tiba-tiba ya kenapa lo pak berbeda aja apa antar ke dokter dulu ya ada yang gak bener ini dengan pakaian saya ini mau diantar ke dokter betul ini kamu yang menyetir ya iya pak mari pak kerasa 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 lagi doain, lagi cari donor buat yang bisa ngedonor
ya. Bapak mengundurkan matanya. Betul saya. Bener ya Pak mau. Mari ikut saya Pak ke rumah sakit ya. Ya. Mari. Aduh, mau berapa? Gimana dulu? Pak sehat? Alhamdulillah. Kok sudah masuk kerja Pak? Iyalah, sudah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mata sudah cerah lagi. Sudah enakan ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini Pak yang saya kerjain kemarin, ini yang dari proyek yang dari bulan-bulan lalu, Bapak sudah jelas di rumah. Ini sampai yang tanggal 5 ya Pak ya? Ini ya? Semua sudah selesai. Oh ya, ini aku mau tanya. Mau tanya, pengen tahu siapa orang yang rela menyerahkan mata buat saya kemarin. Saya pengen tahu ya, yang menyerahkan mata ini. Oh, aku mau tanya. Mata itu. Siapa orangnya? Pak mau tahu orangnya? Iya, pengen tahu. Ya nanti aku minta makasih aja Pak kita di sana. Nggak, ternyata ya. Saya pengen sekali ketemu sama dia. Kok dia padahal bukan saudara, bukan tidak kenal sama tadi kok rela memberikan matanya buat aku. Pengen tahu apa alasannya. Nanti aja sekalian kita makan siang, ajakin beliau untuk ketemu sama bapak juga diajak makan siang sama-sama kita ya. Oke, nggak mau berangkat dulu, nanti kita aku turun di jalan ya. Ya. Nah, pasti istirahat ya. Ya, Pak. Oke, ayo. Ya, Pak. Bapak siapa ini? Iya, Dewi itu, Pak. Bener Bapak ini yang memberikan mata ya. Ini? Iya. Ya Allah, makasih ya, Pak. Bapak merelakan demi saya, Pak. Bapak, itu pindah di mana? Pak Jawa mau pindah juga ya? Iya, dia gak punya rumah, Pak. Di sini, Pak. Oh, gitu. Saya sudah ke lewat dari sekitar, dia gak punya rumah. Punya rumah tinggal? Iya. Hidup sama siapa dia? Ini, Pak. Biar Bapak ini ikut kita. Bapak malu ke rumah saya? Udah Pak, Bapak tidak usah kerja lagi. Bapak tinggal di rumah. Biar saya nanggung semuanya. Sampai kapanpun. Ayo Pak, ikut saya Pak.